Zalika al-kitabu la raiba fihi hudan lil-muttaqin alladzina yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tersebut, semoga lancarlah acara kita dari awal sampai akhir. Acara selanjutnya ini menyanyikan lagu Indonesia Raya sekaligus Mars Akuntansi Syariah.
Tak iya foto itu apa? Iya sih. Baiklah, kita lanjutkan aja acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Ketua Umum HMPS Akuntansi Syariah sekaligus membuka acara webinar kita pada pagi ini, yakni kepada Saudara Rahmat Usafi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Segala puji-pujian milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kaprodi Akuntansi Syariah UIN Bukit Tinggi, Ibu Nini Sumarni. Yang terhormat pemateri Ibu Rizka yang telah hadir dan bergabung bersama kita dalam Zoom meeting ini. Dan yang terhormat juga para kepengurusan HMPS Akuntansi Syariah UIN Bukit Tinggi. Dan yang terhormat juga dan yang serta yang saya banggakan para peserta yang telah hadir dan membersamai dalam kegiatan webinar kita ini. Tidak banyak yang dapat disampaikan dan ucapan selamat untuk kawan-kawan yang hadir dalam kegiatan Zoom meeting ini. Permohonan maaf juga dari Kaprodi HMPS Kaprodi jurusan Akuntansi Syariah UIN Bukit Tinggi karena tidak dapat membersamai karena ada hal yang kegiatan lain. Karena itu beliau meminta maaf kepada kita semua. Dan untuk harapannya kepada para peserta dapat mengikuti kegiatan Zoom, kegiatan webinar kita ini dari awal sampai akhir. Karena banyak ilmu yang akan disampaikan oleh pemateri yang hebat juga dari UIN Batu Sangkar. Untuk itu, tidak ada batasan kawan-kawan dalam menuntut ilmu. Karena ilmu itu bisa didapat dari mana saja. Dan inilah kami dari HMPS Akuntansi Syariah memberikan wadah kepada kawan-kawan untuk menambah ilmu dalam pengaplikasian aplikasi SPSS dalam pengolahan data. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan juga tadi moderator bilang untuk membuka acara. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sembari mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, webinar teknis pengolahan data aplikasi SPSS resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Umum HMPS Akuntansi Syariah yang telah memberikan sepatah dua kata dan sekaligus membuka acara webinar kita pada pagi hari ini. Acara selanjutnya itu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Fali. Pada Saudara Muhammad Fali, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Allahumma ijidna bil iman wa amitna bil iman wa dakhilna jannata ma'al iman. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma aktib 'alaina bihusnil qatimah wa la taqtim 'alaina bihusnil qatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'iz hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ya jama'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Fadli. Dengan dibacakannya doa tersebut, semoga acara kita lancar sampai akhirnya. Dan berakhirnya pembacaan doa tersebut, maka berakhirlah acara pembukaan webinar School of Programming dengan tema teknis pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS. Baiklah, kita masuk ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi dan juga akan dipandu oleh moderator kita, Debbie Savitri. Kepada moderator, saya ambil alih. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Selamat pagi, apa kabar teman-teman di pagi acara ini? Saya harap semuanya sudah siap ya untuk membahas yang tema yang luar biasa dan menarik sekali. Sebelumnya perkenalan dulu nih, saya Debbie Savitri selaku moderator yang akan menemani teman-teman dari awal sampai akhir webinar School of Programming, yaitu teknis pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS. Alasan mengangkat tema teknik pengolahan aplikasi SPSS adalah untuk memberikan bekal dan pemahaman tentang aplikasi SPSS itu sendiri kepada mahasiswa untuk meningkatkan pengembangan serta memperluas wawasan kita tentang aplikasi SPSS itu sendiri. SPSS itu sendiri adalah sebuah software pengolahan data statistik atau yang digunakan untuk analisis statistik interaktif. SPSS biasa digunakan untuk pengolahan data dan menganalisis data yang memiliki kemampuan analisis statistik serta sistem manajemen data dengan lingkungan grafis. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengar pemaparan materi dari pemateri kita yang hebat dan luar biasa yang sudah bergabung dengan kita semua. Gimana Bu, kabarnya sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Debbie. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oh iya, Bu. Iya, alhamdulillah sehat ya Debbie ya. Alhamdulillah sehat ya, Bu. Debbie gimana sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Iya. Oke. Langsung saja ya Debbie. Debbie bacakan CV dulu, Bu. Oke, enggak apa-apa. Atau saya langsung perkenalan juga enggak apa-apa. Oh iya, boleh. Ibu aja. Okay. Enggak apa-apa. Oke, terima kasih Debbie. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Selawat beriringan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua Program Studi Akuntansi Syariah UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi, Ibu Nini Sumarni. Dilanjutkan yang terhormat juga kepada Ketua HMPS Akuntansi Syariah UIN Bukit Tinggi, dan yang teristimewa kepada panitia webinar dengan tema pengolahan teknis pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS. Nah, saya sangat mengapresiasi sekali itu panitia mengadakan acara ini, dan saya juga sangat berterima kasih sudah memberikan kesempatan untuk saya memberikan atau membagi ilmu yang mungkin ada sedikit yang saya dapatkan terlebih dahulu daripada teman-teman sekalian, dan setelah ini akan saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Dan juga teristimewa pada semua peserta, ini semuanya mahasiswa ya, Debbie ya? Ya, mahasiswa, Bu. Oke,
Berarti saya panggil Ananda atau adik-adik aja nggak apa-apa kan? Karena ini semua mahasiswa akuntansi syariah atau Febi? Febi, Bu. Oke. Febi, semua jurusan di Febi itu mungkin mengikuti webinar ini. Oke, mungkin untuk pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebentar, saya share screen ya. Oke, sudah muncul semuanya? Oops, sebentar. Oke, baik, untuk pertama-tama mungkin saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Itu nama saya adalah Rizka Prawita, M.Com. Bisa dipanggil Rizka, bisa juga dipanggil Ika. Nah, untuk personal information saya, itu saya lahir di Bubuk Tinggi. Jadi saya di sini juga orang agam yang merantau ke Batu Sangkar atau Kabupaten Tanah Datar, seperti itu. Saya lahir pada tahun 1996, pada tanggal 15 Maret. Jadi umur saya, alhamdulillah, saat ini sudah berumur 26 tahun. Nah, nanti teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin ke Batu Sangkar, ingin mampir ke rumah saya, boleh. Itu alamat saya ada di Jorong Dusun Duo, Nagari Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Tepatnya itu saya tinggal di Simpang Manunggal. Nah, kalau misalnya ada diskusi-diskusi setelah pertemuan ini, saya juga membuka diri untuk berdiskusi dengan adik-adik semua. Adik-adik semua juga bisa nanti bisa me-WA saya di nomor 0821-7224-3730. Atau kita juga bisa nanti, misalnya kalau DM-DM-an di Instagram gitu ya, atau di email juga bisa. Oke, selanjutnya untuk riwayat pendidikan saya. Untuk pendidikan, mungkin kalau tertera itu dari D3 ya. Mungkin di sini saya ceritakan dulu, dari SD. Dari SD nggak apa-apa kan? Oke, dari SD itu saya SD di Batu Sangkar, SDN 14 Kampung Baru. Lalu dilanjutkan saya sekolah di MTSN Batu Sangkar. Lalu untuk sekolah menengah atas saya di MAN 2 Batu Sangkar. Untuk kuliah diploma 3 saya di Manajemen Informatika IAIN Batu Sangkar. Untuk S1 saya melanjutkan di STMIK Indonesia Padang dengan jurusan Sistem Informasi. Nah, pada tahun 2020 alhamdulillah itu saya sudah alhamdulillah juga sudah menamatkan strata 2 di jurusan Teknik Informatika UPI YPTK Padang. Nah, itu untuk perkenalan singkat tentang latar belakang pendidikan saya. Nah, untuk pengalaman kerja, mungkin dari perkuliahan itu sudah ada pengalaman kerja, tapi dibilang pengalaman kerja full belum, karena berstatus sebagai asisten labor komputer IAIN Batu Sangkar. Dan juga pada tahun 2016, itu alhamdulillah IAIN memberikan saya kesempatan untuk melakukan industrial training di Selangor University, Malaysia. Dilanjutkan, tahun 2017, saya mendaftar lagi ke IAIN Batu Sangkar, tapi sebagai staff IT Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Dan pada tahun 2021, alhamdulillah saya diberikan amanah untuk menjadi dosen aplikasi komputer di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Oke, mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Kalau misalnya nanti teman-teman ada yang ingin bertanya tentang materi kita atau tentang hal lainnya, bisa hubungi saya saja. Oke, sebelumnya kita lanjut
ke materi kita, itu tentang SPSS. Sebenarnya ini saya akan mendemokan bagaimana cara untuk mulai dari menginstal aplikasi. Sebenarnya itu untuk aplikasi itu teman-teman sudah punya semua apa belum untuk SPSS? Sudah, Ibu. Sudah ya. Ada yang sudah, ada yang belum mungkin? Nah, kalau yang belum bisa di-download aja di ini link-nya saya kasih. Bentar. Nah, itu silakan di-download kalau misalnya belum punya. Nah, untuk instalasi, mungkin nanti akan saya praktekkan, tapi sebelumnya akan lebih baik kita membahas dulu atau kita perkenalan dulu dengan aplikasi SPSS. Oke? Nah, ini adalah pengertian dari SPSS. Mungkin tadi Debbie juga sudah memaparkan sedikit tentang apa itu aplikasi SPSS. Nah, pada awalnya aplikasi SPSS ini adalah singkatan Physical Program for Social Science. Nah, namun pada saat sekarang itu sudah berubah menjadi Statistical Product and Service Solution. Kenapa berubah? Karena dulu itu SPSS memang banyak digunakan oleh para peneliti ilmu sosial. Namun dengan seiring perkembangan aplikasi tersebut dan juga perkembangan yang dilakukan oleh perusahaan SPSS itu sendiri atau IBM, itu sudah mencakup ke semua lini. Seperti juga bisa kita gunakan di dunia bisnis, di dunia kesehatan, di dunia komputer juga bisa seperti itu. Nah, untuk pengertiannya, SPSS itu adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik yang cukup tinggi, serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana, sehingga mudah dipahami untuk cara pengoperasiannya. Nah, itu adalah sedikit pengertian dari SPSS. Oke, mungkin kita lanjut aja. Nah, ini adalah pengguna SPSS, itu bisa meliputi para peneliti, bisa digunakan pada saat penelitian, juga di dunia pendidikan tentunya, itu teman-teman mulai dari perkuliahan, itu sudah memakai SPSS untuk tugas akhir atau skripsinya nanti. Baik itu yang misalnya perhitungannya sederhana maupun yang komplit. Nah, untuk bisnis, SPSS juga digunakan mungkin untuk mengatur pengaruh beberapa faktor terhadap perjalanan bisnis mungkin atau yang lainnya. Untuk dunia perkantoran tentunya sangat dibutuhkan juga SPSS dan masih banyak lagi SPSS digunakan di semua bidang, bidang kesehatan juga. Oke, kita lanjut aja. Nah, sekarang kita coba lihat dulu gimana sih cara kerja SPSS. Nah, mungkin kita diawali dulu gimana cara kerja komputer. Seperti yang sama-sama kita ketahui, untuk cara kerja komputer itu pasti ada input, proses, dan juga outputnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat cara kerja komputer, di sini ada input data, lalu nanti data tersebut diproses oleh PC atau komputer atau personal komputer atau juga laptop dan nanti akan menghasilkan output data yang berupa informasi seperti itu. Nah, dilanjutkan kita bandingkan dengan cara kerja statistik. Ternyata cara kerja statistik juga seperti itu. Pertama, data itu diinput, lalu kalau misalnya lalu selanjutnya dilakukan proses statistik secara manual. Kalau belum menggunakan aplikasi, outputnya itu berupa data informasi.
seperti itu. Nah, bagaimana kalau dengan cara kerja SPSS itu sendiri? Nah, bisa teman-teman lihat polanya sama, input, proses, dan output. Input data itu kita menggunakan data editor. Nah, data editor itu adalah SPSS itu sendiri. Untuk proses dengan juga menggunakan data editor. Itu artinya adalah SPSS tersebut memproses data yang kita inputkan tadi. Dan pada akhirnya, output data tersebut bisa kita pindahkan atau bisa kita lihat di aplikasi selain, misalnya aplikasi di luar SPSS. Misalnya, hasil dari SPSS tersebut bisa kita kopikan misalnya ke Word atau ke Excel dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, sebelum kita masuk langsung, mungkin saya, karena ini adalah teknis ya, teknis dalam menggunakan aplikasi SPSS, mungkin nanti kita lebih banyak praktek daripada teorinya. Untuk teori statistik, mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang ingin diskusi atau mempunyai informasi lebih tentang statistik, juga bisa kita diskusikan nanti. Tapi kalau di sini sekarang kita lebih ke arah prakteknya, seperti itu. Kalau teman-teman ada sekarang yang menggunakan aplikasi SPSS, boleh langsung dicobakan saja. Kita nanti bareng-bareng aja untuk mengeksekusi atau mengolah datanya, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke SPSS, ada hal-hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Nah, apa-apa saja. Nah, ini adalah kita harus mengetahui dulu data itu apa. Data itu adalah kumpulan fakta-fakta atau keterangan, dan jika dia diproses, nanti akan menghasilkan sebuah informasi. Nah, informasi ini nanti akan digunakan oleh personal atau individu, atau juga bisa nanti kalau misalnya di perkantoran itu oleh pimpinan instansi untuk mengambil keputusan atau untuk membuat suatu kebijakan, seperti itu. Oke, kita lanjut ke jenis data. Nah, di sini banyak jenis data itu berdasarkan, ada yang berdasarkan sifat, ada yang berdasarkan sumber, dan juga ada yang berdasarkan waktu pengumpulan. Nah, kita lihat dulu yang berdasarkan sifat. Nah, berdasarkan sifat itu ada dua, yang pertama kualitatif dan kuantitatif. Nah, ini saya rasa teman-teman semua, sebagian besar atau mungkin semuanya itu sudah tahu apa perbedaan antara jenis data kualitatif dan kuantitatif, di mana kualitatif itu adalah data yang tidak berbentuk angka, yang selain angka. Misalnya, teman-teman melakukan observasi dengan cara wawancara, atau merekam video, atau foto. Nah, itu adalah data kualitatif. Sedangkan data kuantitatif itu kebalikan dari kualitatif, yaitu data yang berbentuk angka, misalnya jumlah pendapatan atau jumlah laba rugi dan lain sebagainya. Itu adalah data kuantitatif. Dan data kuantitatif ini bisa kita gunakan untuk perhitungan statistik. Jadi bisa dihitung seperti itu karena dia angka. Oke, kita lanjutkan. Jenis data berdasarkan sumber. Di sini ada dua, ada yang primer, data primer, dan ada juga data sekunder. Nah, apa itu data primer? Data primer itu adalah data yang kita dapatkan langsung dari sumber data atau orang pertama. Misalnya teman-teman melakukan penelitian pada sebuah bank atau instansi. Nah, teman-teman langsung mendatangi bank tersebut dan meminta langsung data yang ingin diteliti. Nah, itu adalah data primer. Sedangkan data sekunder itu adalah data yang kita dapat dari pihak ketiga. Nah, gimana contohnya? Contohnya adalah misalnya teman-teman mengambil data dari website Bursa Efek. Nah, itu adalah data sekunder atau dari website instansi perkantoran, seperti itu. Yang artinya itu tidak langsung ke sumber data, tapi melalui perantara atau pihak ketiga. Itu adalah data sekunder. Nah, sekarang berdasarkan waktu pengumpulan. Ada di sini cross-section, ada time series, dan juga ada panel. Nah, apa itu data cross-section?
Data collection itu adalah data yang kita dapatkan, itu kita meneliti beberapa objek, namun dia berada di tahun yang sama. Kita meneliti, misalnya teman-teman meneliti kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar, seperti itu, dalam satu tahun. Nah, itu adalah data cross-section. Contoh lainnya itu data kuesioner. Data kuesioner itu adalah data berjenis cross-section. Nah, bagaimana dengan data time series? Data time series ini adalah data yang berperiode. Misalnya teman-teman ingin meneliti tentang suatu variabel rentangan dari tahun 2015 sampai tahun 2020 misalnya. Nah, itu adalah data time series karena ada periode waktu di sana. Nah, gimana dengan data panel? Panel itu adalah gabungan dari cross section dan juga time series. Nah, maksudnya gimana? Misalnya teman-teman ingin meneliti beberapa objek tapi juga memasukkan atau memberikan rentangan atau periode tahun di sana atau bulan. Nah, itu adalah gabungan dari cross section dan time series dan kita namakan dengan panel seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Sampai di sini ada pertanyaan, mungkin untuk pertanyaan sambil kita berlangsung, boleh silakan bertanya kalau ada yang mau bertanya, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin tentang yang saya sampaikan? Oke, kalau misalnya nggak ada, kita lanjut dulu ya. Sepertinya tidak ada ya, Bu ya. Sepertinya nggak ada ya, Debi. Oke, kita lanjut aja dulu. Oke, kita lanjutkan dengan populasi dan sampel. Apa itu populasi? Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Nah, di sini contohnya saya ambil adalah mahasiswa akuntansi syariah UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Itu adalah keseluruhan objek penelitian. Nah, bagaimana dengan sampel? Sampel itu adalah bagian dari populasi. Kita mengambil sebagian atau lebih, dan itu sudah kita anggap atau bisa kita anggap untuk mewakili seluruh populasi. Misalnya contohnya adalah mahasiswa akuntansi syariah UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi yang mengikuti webinar teknis pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS. Nah, itu adalah sampel. Sampel itu adalah bagian dari sebuah populasi. Oke, kita lanjutkan. Oke, sekarang variabel. Dalam mengolah data di SPSS, kita harus tahu dulu apa itu variabel. Nah, di dalam SPSS itu ada dua variabel. Yang pertama adalah variabel independen atau variabel bebas. Variabel yang variabel independen ini adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan variabel dependen. Jadi biasanya itu kalau untuk variabel independen itu kita lambangkan dengan X seperti itu. Sedangkan untuk variabel dependen atau variabel terikat itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas. Yang biasanya kita lambangkan dengan Y. Itu untuk variabel. Nah, kita masuk ke signifikansi. Signifikansi itu adalah tingkat dari keberartian. Biasanya itu yang umum digunakan itu ada tiga, yaitu signifikansi 1%, 5%, dan 10%. Atau bisa juga kita jadikan desimal itu 0,01, 0,05, dan 0,10 atau 0,1. Nah, di mana tingkat signifikansi atau alfa yang biasa kita sebut dengan alfa ini adalah ambang batas yang digunakan untuk menentukan signifikansi. Jika nilai P kurang dari atau sama dengan tingkat signifikansi, data tersebut bisa kita anggap signifikan secara statistik. Nah, dalam artian, itu semakin kecil signifikansinya atau alfa, maka itu semakin bagus. Nah, logikanya seperti ini. Jika itu 1%, maka kesalahan itu hanya terdapat 1%, dan 99% itu adalah kebenaran, seperti itu.
Nah, kalau misalnya 5%, berarti 5% itu adalah kesalahan, dan yang 95% itu adalah kebenarannya. Jadi, makanya itu semakin kecil signifikansinya atau alfa, maka itu akan menjadi semakin bagus. Namun, kalau untuk penelitian ilmu sosial, itu biasanya kita menggunakan yang 5% atau 0,05. Oke? Oke, kita lanjut dulu ke tahapan. Ini sekilas saja teorinya ya, sekilas saja teorinya. Untuk tahapan-tahapan yang kita gunakan kalau kita ingin mengolah data pada SPSS. Nah, yang pertama itu adalah uji instrumen. Nah, kapan kita gunakan uji instrumen? Misalnya kita membuat sebuah kuesioner. Nah, itu adalah instrumen penelitian. Maka kita wajib melakukan uji instrumen. Nah, uji instrumen ini sendiri ada terdiri dari dua, yaitu yang pertama ada uji validitas, dan yang kedua ada uji reliabilitas. Nah, itu untuk uji instrumen. Nah, di mana uji validitas itu adalah fungsinya untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan instrumen dalam pengukuran. Nah, untuk menentukan validitas valid atau tidak validnya, itu kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan tabel R, di mana jika R hitung, nanti akan kita praktekkan di SPSS, R hitungnya lebih besar daripada R tabel, maka instrumennya itu valid. Sebaliknya, jika R hitung itu kecil dari R tabel, maka instrumennya tidak valid. Nah, cara yang kedua, itu kita bisa melihat dari signifikansi. Jika signifikansinya itu kecil dari 0,05, maka itu valid. Sedangkan sebaliknya, jika besar dari 0,05, maka itu tidak valid. Kenapa tidak valid? Karena tadi toleransi signifikansi kita memakai 0,05%. 0,05 atau 5%, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini kita biasanya menggunakan Cronbach alpha. Nah, fungsinya itu untuk mengetahui konsistensi dari instrumen kita. Nah, kalau misalnya teman-teman punya instrumen, uji reliabilitas itu untuk mengetahui konsistensinya. Jika teman-teman nanti berulang menggunakan data tersebut, apakah data tersebut atau instrumen tersebut tetap konsisten apa tidak. Nah, ini adalah fungsi dari uji reliabilitas. Nah, kapan dia dikatakan reliable? Jika nilai Cronbach alfanya itu besar dari 0,6. Seperti itu. Oke, setelah uji instrumen, setelah uji validitas dan reliabilitas tadi, kita lanjut ke uji asumsi klasik. Nah, apa-apa saja uji asumsi klasik itu, yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas, yang kedua itu ada uji multikolinearitas, ada uji heterogenitas. Dalam statistik ini, yang terakhir ada uji korelasi. Nanti akan kita cobakan masing-masing. Untuk normalitas, isinya untuk apakah data kita itu terdistribusi dengan normal atau tidak. Cara untuk mengujinya itu ada dua juga. Bisa kita lihat di diagram p-plot nanti, menggunakan p-plot. Jika dia terdistribusi dengan normal, plotting datanya akan mengikuti garis diagonal nanti. Akan mengikuti garis diagonal. Dan yang kedua, itu kita juga bisa menguji dengan Kolmogorov-Smirnov. Yaitu jika signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka asumsi klasik kita itu atau data kita itu normal. Dan sebaliknya, jika besar dari 0,05, maka itu tidak normal. Oke, kita lanjut ke fungsi dari uji multikolinearitas, yaitu untuk menguji apakah ada hubungan atau korelasi yang tinggi
antar variabel independen. Nah, variabel independen berarti itu adalah variabel X atau variabel bebas. Nah, cara untuk mengetahui gejala multikolinearitas ini adalah jika terjadi ketika nilai toleransinya itu besar dari 0,1 dan nilai VIF-nya itu kurang dari 10. Oh, mohon maaf, gejala multikolinearitas itu tidak terjadi ketika nilai toleransinya itu besar dari 0,1 dan nilai VIF-nya itu kurang dari 10. Nah, bagaimana dengan uji heterokedastisitas? Nah, ini fungsinya untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residu satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam sebuah regresi. Nah, untuk menguji heterokedastisitas ini, kita bisa menggunakan scatter plots, di mana nanti ada seperti diagram juga, dan ada nanti berbentuk titik-titik. Nah, jika titik-titik itu menyebar dari di atas dan di bawah angka 0, serta tidak menunjukkan pola tertentu, maka data kita tidak terjadi heterokedastisitas, seperti itu. Dan uji lainnya juga bisa kita uji dengan uji Glaeser, di mana tidak terjadinya heterokedastisitas jika signifikansinya itu besar dari 0,05, karena kita memakai signifikansi 0,05. Nah, bagaimana dengan uji autokorelasi? Uji autokorelasi ini adalah untuk menguji apakah ada korelasi antara kesalahan pada periode T dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Nah, artinya autokorelasi ini sering digunakan dalam menguji data time series. Sering digunakan untuk menguji data time series karena dia akan menguji membandingkan kesalahan yang di periode sebelumnya dengan periode sekarang, seperti itu. Untuk mengujinya, itu kita bisa menggunakan Rubin-Watson, di mana tidak terjadinya autokorelasi ketika nilai Durbin-Watson terletak antara DU sampai 4 dikurang DU. Nah, DU itu apa? DU itu bisa kita lihat pada tabel Durbin-Watson nanti. Nanti akan kita praktekkan juga bagaimana cara melihat tabel Durbin-Watson. Nah, di mana kita menentukannya itu berdasarkan jumlah variabel atau K dan juga jumlah N. N itu adalah jumlah sampel, di mana DU kecil dari nilai Durbin-Watson, dan nilai Durbin-Watson kita harus kecil dari 4 dikurang DU. Nanti akan kita praktekkan untuk lebih jelas. Oke, tahapan yang ketiga, setelah kita uji instrumen, lalu kita uji asumsi klasik, selanjutnya kita akan uji regresi linear berganda. Nah, sebenarnya untuk uji regresi linear ini, yaitu pertama regresi linear sederhana dan juga ada uji regresi linear berganda. Nah, untuk contoh saat ini kita gunakan yang berganda. Kenapa berganda? Karena itu variabel X atau variabel bebasnya, variabel independen itu lebih dari satu. Makanya memakai uji regresi berganda. Gimana kalau misalnya variabel X-nya itu ada satu? Maka otomatis kita menggunakan uji regresi linear sederhana. Seperti itu. Nah, di uji regresi linear berganda ini, kita ada yang pertama uji T parsial atau individu, yaitu untuk uji apakah variabel Y yang biasa kita sebut dengan variabel Y. Nah, gimana cara kita bagaimana caranya kita untuk menentukan uji T parsial ini? Kita menggunakan rumus T table. Nah, di mana rumusnya itu adalah T table sama dengan alpha per 2 titik koma N dikurang K dikurang 1. Nah, di mana alpha ini seperti yang sudah kita sepakati tadi, signifikansi kita adalah 0,05. Maka dibagi 2 titik koma N itu adalah jumlah sampel
dan K itu adalah jumlah variabel. Nanti bisa kita lihat langsung di contoh. Nah, setelah itu, jika signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka X atau variabel tersebut berpengaruh. Dan jika, mohon maaf, jika T hitung ya, saya ini agak terbalik sedikit. Jika T hitung itu besar dari T table, maka variabel itu berpengaruh. Dan juga bisa kita lihat signifikansinya. Nanti ada di tabel yang sudah kita proses nantinya. Bisa kita lihat sama-sama. Oke, selanjutnya adalah uji F simultan atau secara bersama-sama. Nah, ini adalah untuk menguji apakah X itu berpengaruh secara simultan. Misalnya X1, X2. Nah, yang kita uji itu adalah jumlah dari kedua tersebut secara bersama-sama. Nah, rumusnya itu kita menggunakan, ini menggunakan F-table sebenarnya. Menggunakan F-table, saya salah ketik, nanti akan saya perbaiki. Di mana untuk mencarinya yaitu K titik koma N dikurang K, di mana K adalah jumlah variabel dan N adalah jumlah sampel. Nah, nanti jika kita mendapatkan signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka variabel tersebut berpengaruh. Nah, gimana kalau misalnya lebih, berarti variabel tersebut tidak berpengaruh. Begitu juga dengan F hitung. Jika F hitung yang kita dapat dari tabel F nanti besar daripada F table, maka berpengaruh. F hitung ya. Jika F hitung yang kita dapatkan dari pengolahan SPSS nanti besar daripada F table, maka variabel tersebut berpengaruh. Nah, itu untuk uji F simultan. Nah, yang terakhir ini adalah koefisien determinasi. Nah, fungsi dari koefisien determinasi ini adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen X terhadap variabel independen Y. Ini dapat kita lihat nanti pada tabel R-square, di mana tabel R-square tersebut angkanya nanti akan kita jadikan persen. Misalnya angkanya 0,78. Berarti kalau misalnya kita jadikan persen, itu adalah 78% X mempengaruhi independen atau X mempengaruhi Y. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Untuk proses mulai dari uji instrumen, uji asumsi klasik, dan uji regresi linear berganda. Ada pertanyaan mungkin? Nah, kalau misalnya tidak, kita langsung saja. Ya, ada pertanyaan? Oke. Mungkin kita langsung aja ke cara menginstal SPSS. Saya stop share dulu. Oke. Ini sudah kelihatan mungkin bagi teman-teman? Loading. Sudah. Oke, di sini saya mendownload IBM SPSS 26 versi 26 di yasir252.com. Oke. Silakan mungkin teman-teman bagi yang belum tahu itu silakan diperhatikan. Oke.
Oke, di sini juga sudah ada cara instalasinya. Kita langsung ke setup. Mungkin agak sedikit menunggu ya. Berarti yang di sini udah ada yang belajar metodologi penelitian ya? Teman-teman semua. Belum, Ibu. Oh, belum ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas sekarang bisa jadi bekal ya. Mungkin, Bu. Nah, ini bisa kita pilih install IBM SPSS Statistik 26. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman memakai SPSS yang versinya lebih rendah seperti misalnya 20 atau yang lainnya, itu untuk proses itu sebenarnya sama. Mungkin ada beberapa perbedaan, itu hanya di tampilan saja. Jadi nggak apa-apa untuk memakai versi yang lama, tidak harus yang baru. Oke, kita accept. Next. Python, yes. Mungkin sedikit lama ya, bagi yang mau minum silahkan dulu minum, bagi yang mau makan snack silahkan makan snack ya. Jadi saya ulangi lagi, mungkin untuk bekal skripsi nanti, apa-apa saja yang harus dilakukan untuk tahapan pengujian data, itu yang pertama adalah uji instrumen. Kalau misalnya teman-teman mengambil data itu dalam bentuk kuesioner, itu harus kita uji dulu instrumen. Ada dua langkah, yaitu yang pertama uji validitas, dan yang kedua adalah uji reliabilitas. Oke, itu untuk yang uji instrumen. Nah, setelah uji instrumen, itu kita masuk kepada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu ada empat. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga uji heteroskedisitas, oke, agak susah ya. Dan yang terakhir adalah autokorelasi. Nah, biasanya kalau autokorelasi itu digunakan untuk data time series.
Dan yang terakhir, setelah kita mengujikan uji asumsi klasik, kita harus melakukan uji pada uji F dan uji T. Nah, ini disebut dengan uji regresi linear. Ada dua, yang pertama ada yang sederhana, dan yang kedua ada yang linear berganda. Untuk variabel sat yang hanya satu variabel X, hanya terdiri dari X dan Y, itu kita menggunakan analisis regresi linear sederhana. Sedangkan jika lebih dari satu, dua, dan seterusnya, itu kita menggunakan analisis regresi linear berganda. Nah, kenapa saya sekarang mencontohkan yang regresi linear berganda? Itu kemarin saya sempat ke perpustakaan UIN, dan saya lihat skripsi mahasiswa akuntansi syariah, perbankan syariah, pokoknya yang ada di PEBI, itu semuanya rata-rata variabelnya lebih dari satu. Sudah jarang yang variabelnya satu. Oke, lama ya. Mungkin ada dari teman-teman sekalian yang ingin didiskusikan terlebih dahulu. Nah, untuk uji, ada sedikit, untuk uji instrumen, itu ada saya baca-baca dari, ya, dari referensi-referensi skripsi perbankan syariah, potensi syariah, dan ekonomi syariah. Kalau misalnya data tersebut, misalnya ingin, bukan kuesioner ya, bukan kuesioner, itu langsung ujinya itu adalah uji asumsi klasik, tidak menggunakan uji instrumen. Nah, tapi untuk aturan di statistiknya, itu mungkin saya mungkin bukan ahli di bidang statistik, nanti bisa teman-teman tanyakan ke yang ahli di bidangnya seperti itu. Tapi yang saya lihat, dari yang saya lihat skripsi-skripsi yang saya lihat, itu ketika dia tidak menggunakan instrumen penelitian atau seperti kuesioner, itu langsung ke uji asumsi klasik. Atau bisa terlebih dahulu mencari statistik deskriptifnya. Nah, apa itu statistik deskriptif? Itu untuk mencari misalnya frekuensinya berapa, frekuensi munculnya berapa, minnya berapa, mediannya berapa, standar deviasinya berapa. Nah, itu adalah statistik deskriptif. Dia hanya menampilkan informasi sebatas itu saja. Finish. Dan jangan lupa untuk mengkopikan cracknya. Kopikan crack sini, ambil crack, kita copy, Ctrl C saja langsung di keyboard ya. Sebentar.
Ini sudah ada petunjuk untuk mengkopikan crack ke program file C. Langsung saja ke C, program files yang 86 atau yang 32 bit, sambil IBM, SPSS, statistik yang 26. Kita pastikan saja. Oke, sebentar. Jika muncul seperti ini, request the file in the destination. Continue. Okay. Selanjutnya langsung kita buka IBM SPSS statistik 26. Oke, mungkin sedikit berat ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendalami SPSS lagi, itu mungkin bisa juga cari bukunya di Gramedia atau di perpustakaan UIN pasti ada untuk panduan lengkap tentang SPSS, dan juga tentang kalau ingin ke penelitian, larinya ke penelitian, itu ada buku tentang penelitian kuantitatif menggunakan SPSS. Silakan dicari referensi, tidak terbatas di hanya di buku saja, di internet juga banyak, YouTube, di TikTok mungkin, di TikTok mungkin juga sudah ada tutorial-tutorial SPSS, dan juga gerak. Sudah muncul ya semuanya? Sudah, Bu. Oke, untuk jendela yang ini, kita close saja. Nah, ini adalah tampilan utama dari IBM SPSS Statistik Data Editor. Nah, yang pertama itu bisa teman-teman lihat di bawah, pojok kiri bawah, itu ada data view dan variable view. Nah, apa fungsi kedua item ini? Di mana variable view ini adalah tempat kita untuk memasukkan variabel. Sedangkan data seperti itu juga tempat kita untuk menginputkan atau memasukkan data. Nah, terlebih dahulu, sebelum kita memasukkan data, tentunya kita harus memasukkan variabelnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya contoh sederhana aja dulu. Di sini ada name. Misalnya kita ingin memasukkan variabelnya nama. Kita langsung ketik saja nama. Seperti itu. Nah, untuk khusus kolom name, ini tidak boleh ada spasi. Nah, teman-teman ingat, di khusus kolom name pada variable view itu tidak boleh ada spasi. Nah, jika teman-teman ingin memudahkan untuk membaca, teman-teman bisa menambahkan underscore di sini. Misalnya nama pelanggan. Seperti itu. Atau nama aja sebenarnya sudah cukup. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di sini ada fitur label. Fitur label ini adalah yang menerangkan si nama tadi. Misalnya di sini nama, namanya nama apa. Nah, di sini baru kita buat misalnya nama pelanggan. Nah, di kolom label ini baru bisa kita menggunakan spasi seperti biasa. Kecuali di kolom name. Kolom name nggak boleh kita pakai spasi karena dia adalah sebuah nama variabel. Oke, selanjutnya tipe. Untuk type atau tipe, itu nama, itu adalah tipenya
string. Kenapa string? Dia adalah berbentuk teks. Maka otomatis, ulangi, untuk mengubah tipe ini, ada titik tiga di sini, diklik, silakan. Lalu kita pilih yang string. Lalu oke. Nah, ini kita defaultkan saja, panjangnya 8. Untuk value, none, missing, none, kolomnya 8. Nah, measure. Measure ini ada beberapa pilihan. Bisa dapat kita lihat di sini ada ordinal dan juga ada nominal. Jika kita memilih di awal tadi tipenya string, maka otomatis yang akan muncul di sini hanya dua pilihan, yaitu nominal dan ordinal. Nah, nominal itu apa? Nominal itu kita gunakan ketika kita menamai sesuatu, misalnya nama tempat atau nama orang. Maka measure-nya kita pilih nominal. Nah, sekarang karena ini adalah nama orang, maka otomatis measure-nya adalah nominal. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Misalnya di sini tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan, underscore, pen. Oke. Type-nya. Nah, untuk tingkat pendidikan, itu dalam rencananya kita akan membuat pilihan. Misalnya tingkat pendidikannya SD, SMP, itu adalah sebuah tingkatan. Maka type-nya di sini kita buat saja dulu numeric. Untuk width-nya 8. Desimalnya kita nolkan. Nah, untuk label, di sini kita ketikkan tingkat pendidikan. Nah, value. Value di sini karena kita ingin membuat daftar dari tingkat pendidikan tersebut, maka value-nya kita isi. Caranya yaitu ada titik tiga di sini, value. Value-nya 1, itu misalnya untuk sekolah SD. Lalu add. Untuk memindahkan ke tabel yang di bawah ini, atau yang kolom yang di bawah, kita klik add. Nah, value yang kedua, misalnya SMP. Lalu add lagi. Value yang ketiga, SMA, add. Value yang keempat, kuliah, perguruan tinggi. Oke, seperti ini lalu, oke. Nah, untuk measure, karena kita memilih tadi tipenya adalah numerik, otomatis measure menjadi 3. Di sini ada scale, ordinal, dan juga nominal. Nah, pada kasus ini, pendidikan itu adalah seperti sebuah level. Ya. Ada level SD, SMP, dan lain sebagainya. Nah, untuk ini, measure-nya itu kita gunakan yang ordinal. Kita gunakan yang ordinal. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Nama panggang di pendidikan. Nah, kita coba tiga saja ya, tiga variabel, misalnya total belanja sini tipenya numerik. Kenapa numerik? Karena kalau berhubungan dengan uang itu adalah angka ya, berarti value-nya di sini kita nolkan saja. Nah, untuk measure untuk total belanja itu adalah sesuatu yang bisa kita hitung. Nah, jika ada data yang bisa kita hitung seperti ini, maka measure-nya kita ubah atau kita gunakan adalah scale seperti ini. Nah, itu untuk mengisi variabel. Nah, ini contoh sederhana saja dulu. Nanti untuk data yang lebih kompleks akan saya terangkan. Oke, ini untuk variable view. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau mungkin ingin diulang lagi? Oke, kalau misalnya tidak, kita lanjutkan. Kita lanjutkan setelah mengisi variable view, otomatis kita akan mengisi data.
kita akan mengisi data variabel tersebut. Di sini kita klik data view di pojok kiri bawah. Nah, otomatis ini akan muncul kolom nama, ada kolom tingkat pendidikan, dan juga ada kolom total belanja. Nah, seperti ini. Kalau kita ingin mengisi secara manual, itu bisa kita ketikkan satu-satu di sini. Tapi kalau misalnya ingin, misalnya tadi kan tingkat pendidikan, seharusnya kan muncul SD, SMP, dan sampai perguruan tinggi. Nah, bagaimana cara memunculkan value yang sudah kita buat tadi adalah di sini. Di sini, di atas pojok, ada tulisan value labels. Kita klik atau kita aktifkan. Ini belum aktif ya. Belum aktif, kita aktifkan. Nah, maka otomatis ini nanti akan muncul. Akan muncul SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, misalnya namanya Rizka. Tingkat pendidikan, perguruan tinggi. Total belanja saya misalnya 30 juta. Saya orang kaya misalnya ya. Selanjutnya ada moderator kita, Debbie. Tingkat pendidikannya perguruan tinggi sama. Total belanjanya 100 juta misalnya. Oke, selanjutnya mungkin Ani. Pendidikannya SMP mungkin. Total belanjanya 2 juta. Oke. Misalnya siapa lagi ya? Riko. Riko. SD. Misalnya Hani. Hani ini sebagai contoh aja ya Hani ya. SMA, lalu kita jajarnya itu 800 ribu lah. Juga ada Rahmat misalnya, Rahmat. SMP. Nah, itu kita contohkan sebagai data sederhana aja dulu. Nah, bagaimana cara untuk menganalisa data ini? Kalau ini kan data hanya data sederhana. Jadi kita harus menganalisanya. Kita contohkan ingin mencari frekuensinya terlebih dahulu. Nah, di sini ada menu analyze. Nah, di sini ada descriptive statistic. Lalu kita ambil yang frekuensi. Akan muncul seperti ini. Jika kita ingin menghitung semua variabel atau ingin menampilkan informasi semua variabel, kita pindahkan. Ini bisa kita pindahkan secara satu-satu. Kita klik di kolom sebelah kiri, klik panah, nanti dia akan otomatis berpindah ke kolom variabel di sebelah kanan. Oke. Nah, di sini ada pilihan statistik. Nah, ini bisa juga kita kalau kita ingin mengetahui berapa kuartilnya, silakan diceklis, mean, median, mode, ada sum di sini, ada standard deviation, ada nilai minimum, nilai maksimum, range, dan lain sebagainya. Kalau misalnya teman-teman butuh semuanya, nggak apa-apa, diceklis aja semuanya, nggak apa-apa. Oke, langsung kita continue. Lalu kalau kita ingin menampilkan chart, itu kita silakan dipilih chart di sini. Ada beberapa pilihan, ada bar chart, ada pie chart, dan histogram. Kita anggaplah kita memilih yang pie chart. Oke, di sini ada chart values-nya, kita gunakan frekuensi aja. Bisa juga nanti kalau misalnya ingin memilih persentase, juga bisa kita pilih persentase seperti itu. Lalu continue. Lalu oke. Nah, setelah kita oke kan, itu otomatis akan muncul jendela output. Ini sedang proses. Akan muncul jendela output seperti yang teman-teman lihat di depan. Nah, untuk membaca lebih lanjut, ini mungkin bisa ke ahli statistik, tapi bisa kita lihat saja di sini untuk data N-nya yang valid itu ada 6. Tadi kita
mengentrikan 6 data. Ini adalah menandakan datanya ada 6. Di sini adalah min dari masing-masing variabel tadi, dari keseluruhan variabel maksud saya, ada min, median, mode, standard deviation, dan sampai seterusnya. Nah, di sini juga ada tabel frekuensinya. Nah, misalnya yang bernama Ani itu ada berapa orang? Hanya satu orang. Atau Ani sudah berapa kali jajan di toko komputernya, seperti itu. Misalnya kita anggap tadi jajannya di toko komputer. Untuk orang yang bernama Ani itu ada satu orang, seperti itu. Bernama Debbie itu ada satu orang. Nah, itu adalah frekuensinya. Nah, untuk tingkat pendidikan di sini juga terlihat. Tadi ada yang tingkat pendidikannya SD itu ada satu orang, SMP itu ada 6 orang, SMA ada satu orang, perguruan tinggi ada 2 orang, nah totalnya ini 6. Oke, itu untuk tingkat pendidikan. Nah, total belanja juga bisa kita lihat di sini, mulai dari 60.000 sampai ini berapa juta itu sebenarnya. Frekuensinya, nah nanti kalau misalnya teman-teman ada, misalnya si Ani jajannya 60.000, Debbie jajannya juga 60.000. Nah, otomatis untuk angka 60.000 itu nanti frekuensinya akan menjadi 2. Seperti itu. Nah, ini adalah statistik deskriptif. Ini yang baru yang sederhana. Nah, di sini ada pie chart untuk nama pelanggan. Ini disesuaikan dengan namanya, ada tingkat pendidikan di sini, total belanja dan lain sebagainya. Nah, itu untuk yang sederhana, pengolahan yang sederhana, belum ke analisa. Ini baru menampilkan informasi saja terlebih dahulu, belum ke analisa. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari adik-adik semua? Ada yang ragu mungkin? Nah, kalau misalnya tidak, kita lanjutkan. Oh ya, sebelumnya untuk output ini, jendela output ini bisa kita simpan. Di sini ada tanda save. Bisa kita simpan. Nah, akan muncul jendela seperti ini, save output as. Lalu kita pilih, misalnya saya pilih untuk menyimpannya di desktop aja. Di desktop, misalnya output. Data belanja langsung simpan save. Nah, selain di save seperti ini, teman-teman juga bisa mengkopikan hasil ini ke dalam Microsoft Word. Nah, gimana caranya? Diklik kanan saja di sini ada copy, lalu silakan dibuka Word. Nah, sebentar saya buka dulu Word-nya. Nah, di sini langsung di paste saja. Klik kanan, paste. Atau kalau ingin menggunakan pada keyboard, Ctrl-C, Ctrl-V juga bisa. Nah, otomatisnya nanti akan berpindah sama persis dengan yang ada di output dari SPSS itu sendiri. Nah, ini tadi kita katakan, proses dari SPSS itu, viewernya itu seperti ini. Dia bisa berpindah atau bisa kita lihat pada aplikasi di luar SPSS. Seperti misalnya Microsoft Word yang sudah kita praktekkan sekarang. Oke. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, mungkin kita langsung saja ke contoh kasus. Contoh kasus, kita nggak usah silap ya. Ini untuk lembar kerja SPSS-nya jangan lupa disimpan. Caranya sama, di sini ada icon simpan. Silakan dipilih foldernya. Oh, desktop ya. Misalnya ini kita bikin latihan aja ya. Latihan 1.
Oke. Jenisnya itu SPSS statistik. KSF. Nah, otomatis nanti kalau misalnya teman-teman nyimpan, itu akan muncul jendela output. Walaupun tadi kita sudah punya jendela output, dia akan muncul secara otomatis. Nah, ini silang aja. No. Oke, seperti itu. Nah, untuk membuat yang baru, situ kita bisa file new data. Oke, saya ulangi. File new data. Yang tadi kita close saja dulu. Nah, setiap teman-teman membuka SPSS di membuka awal, itu pasti akan muncul jendela output. Teman-teman bisa di close saja terlebih dahulu untuk jendela outputnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Ini saya ambil dari, sebentar saya cari judulnya dulu ya. Kemarin saya ke perpustakaan. Itu ada sebuah skripsi ya, skripsi yang berjudul Pengaruh Kecerdasan Intelektual dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal Syariah. Studi kasusnya ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam FEBI IAIN Tersangkar. Nah, ini merupakan skripsi mahasiswa jurusan akuntansi syariah FEBI UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, namanya Rizna Yanti, BP17. Nah, ini kita ambil datanya saja. Untuk isi skripsinya enggak kita untuk dicontoh tidak kita pedomani ke isinya, tapi kita mengambil datanya saja sebagai contoh. Oke. Di sini sudah saya tabulasikan datanya. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah tampilan dari tabulasi data. Ini adalah tampilan dari tabulasi data. Kenapa dikatakan tabulasi data? Di sini seharusnya ini adalah pertanyaan IQ ini atau IQ ini adalah sebuah variabel. Variabel X1. EQ adalah variabel X2. Sedangkan minat berinvestasi itu adalah variabel Y. Nah, bisa kita lihat dari judul tadi adalah pengaruh kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional kecerdasan spiritual ya, sorry. Ini SQ seharusnya. Maaf, SQ seharusnya. Kecerdasan intelektual dan spiritual terhadap minat berinvestasi. Sebentar. Nah, kenapa minat berinvestasi itu kita katakan variabel Y atau variabel dependen? Karena minat berinvestasi itu dia dipengaruhi oleh si IQ dan SQ tadi atau variabel X. Nah, itu teman-teman harus dapat membedakan dulu apa itu variabel X dan apa itu variabel Y. Variabel X adalah variabel variabel independen atau variabel bebas. Variabel bebas. Dia tidak terikat dengan variabel yang lain. Sedangkan variabel Y itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh si X tadi atau variabel terikat. Makanya dia dibilang terikat karena dia dipengaruhi atau tergantung kepada si X tadi. Nah, jika teman-teman besok misalnya ingin melakukan sebuah penelitian, skripsi dan lain sebagainya, ini adalah contoh untuk mengolah atau memindahkan data yang teman-teman ambil dari kuesioner. Biasanya kuesioner itu adalah menggunakan skala Likert ya, menggunakan skala Likert mulai dari sangat tidak setuju, mungkin saya bikinkan aja ya supaya lebih jelas. Ada sangat tidak setuju. Untuk Likert,
Lalu ada tidak setuju. Cukup setuju. Setuju. Dan sangat setuju. Nah, ini adalah skala Likert. Jika misalnya teman-teman mempunyai sebuah kuesioner menggunakan skala Likert, ini adalah bisa dinamakan apa namanya ya? Sebagai pemberi nilai lah, seperti itu. Di mana sangat tidak setuju ini kita beri nilai 1, tidak setuju 2, cukup setuju 3, setuju 4, dan sangat setuju itu nilainya adalah 5, seperti ini. Nah, ini berarti untuk tabel yang saya perlihatkan ini ada beberapa pertanyaan untuk variabel X, variabel IQ, itu terdapat ada 9 pertanyaan. Mulai dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 9. Nah, untuk variabel X2, itu terdapat 9 pertanyaan juga. Dan untuk variabel ke variabel Y atau variabel dependennya, itu terdapat ada 8 pertanyaan. Nah, seperti itu. Ini mungkin mahasiswa atau alumni ini menggunakan Google Form mungkin untuk mengumpulkan data dan nanti datanya diolah menjadi berbentuk angka seperti ini. Oke, ini untuk tabulasi data. Nah, siapa yang masih ingat tadi apa hal pertama yang akan kita lakukan untuk mengolah data pada SPSS? Nah, ini udah terbuka atau terpampang nyata jendela kerja dari IBM SPSS, Statistik Data Editor. Hal yang pertama kita lakukan dulu apa? Sebelum ke langkah-langkahnya yang mulai dari uji instrumen tadi sampai ke regresi linear tadi. Hal yang kita lakukan pertama apa? Barusan baru kita close jendela kerjanya. Nah, yang kita lakukan pertama adalah kita membuat variabel view-nya dulu. Kita inputkan variabelnya. Variabelnya apa-apa saja. Nah, dilihat dari data tadi, dilihat dari tabulasi data, itu ada 9 tambah 9, 18. 18 tambah 8 itu ada berarti namun ini masuk juga, atau kita langsung saja kita langsung masukkan variabel X11. Nah, bisa teman-teman perhatikan X1.1 langsung ke baris yang kedua X1.2 X1.3, X1.4, X1.5. Bagi yang mau praktek langsung, bagi yang udah ada SPSS silakan. X1.6. X1.7, X1.8, X1.9. Nah, 9 pertanyaan untuk total juga kita buat di sini. Untuk total mungkin kita lambangkan dengan X1 saja. Untuk total kita lambangkan dengan X1. Supaya nggak ragu, teman-teman bisa buat label di sini. X1 itu adalah total X1 seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke bawah. X2 lagi. X2.1. X2.2. X2.3.
X2.4, X2.5, X2.6, X2.7, X2.8, X2.9. Nah, yang terakhir totalnya kita buat X2. Kita kasih keterangan di sini adalah total X2. Nah, kita lanjutkan ke variabel Y. Variabel Y tadi terdiri dari 8 pertanyaan atau 8 variabel. Oke. Mohon maaf ya, bukan 8 variabel, tapi 8 iterator. Nah, yang variabelnya tetap ini X1, X2 dan Y. Itu adalah variabel. Tapi kalau misalnya X1.1 itu adalah indikator dari variabel tersebut atau butir-butir pertanyaan seperti itu. Oke. Y1, Y2, Y3, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, dan akhirnya adalah total Y. Sini kita kasih terangan total Y. Oke. Nah, untuk ke samping, itu type. Kenapa kalau misalnya kuesioner itu sebenarnya kan ada nama, jenis kelamin, jurusan, NIM, dan sebagainya. Nah, kenapa tidak kita masukkan ke dalam pemrosesan data ini? Karena itu tidak bukan instrumen yang kita ingin dihitung seperti itu. Sedangkan instrumen yang dimasukkan ke SPSS ini adalah hanya instrumen yang akan kita hitung. Di mana instrumen-instrumen itu adalah butir-butir atau hasil-hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita kumpulkan dari beberapa responden tadi. Oke, untuk tipenya di sini tetap numerik sampai bawah. Untuk desimalnya 0, karena tadi angkanya itu semua tidak ada yang berkoma. Nah, ini teman-teman bisa langsung copy saja. Copy, lalu tarik ke bawah. Paste. Seperti ini. Saya ulangi, daripada diubah satu-satu ya. Pada diubah satu-satu, paling atas diubah jadi 0. Oke, lalu kita klik kanan, copy, kita blok dari baris nomor 2 sampai ke bawah, klik kanan, paste. Itu sudah 0. Nah, untuk label ini teman-teman juga bisa mungkin ingin menambahkan keterangan berupa soalnya mungkin boleh masukkan, tapi saya rasa itu tidak perlu ya, tidak perlu karena nanti akan banyak-banyak tulisan, jadi nanti pusing untuk bacanya. Oke. Bentar. Untuk values. Nah, values-nya tadi, values di sini, itu yang kita masukkan adalah skala Likert tadi. Mana tadi? Skala Likert. Yang ada bobotnya ini, dari 1 sampai 5. Jangan sampai terbalik. Langsung saja kita masukkan. Pada baris yang paling atas itu ada titik 3, value-nya yang 1 itu tadi adalah sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju. Nomor 2 tidak setuju, values-nya tidak setuju. At 3 cukup setuju. At lagi 4 setuju. At 5 sangat setuju. Nah, ini adalah nilai yang kita berikan untuk si values tadi. Lalu oke. Nah, untuk ke bawah sama, kita copy-kan saja, klik kanan, copy. Lalu kita tarik
dari atas sampai ke bawah. Oke. Nah, ini sudah kita pastikan, kecuali yang total. Nah, yang total ini kita hilangkan values-nya. Kalau total. Cara hilangkannya, klik di values di sejajar dengan total X1. Kita remove. Nah, cara remove-nya gimana? Kita klik satu-satu. Klik remove. Klik remove. Seperti ini. Oke. Nah, begitu juga dengan X2. Klik remove. Klik remove. Klik remove. Sampai habis. Oke. Untuk Y juga seperti itu. Remove. Oke. Nah, kita lanjut ke sebelah sini. Measure. Measure-nya karena ini kita akan melakukan perhitungan statistik, maka otomatis measure-nya kita pilih adalah scale. Untuk di sini, klik kanan ya. Atau langsung kita klik di sini, Ctrl C. Nggak bisa ya. Sebentar. Nah, ini bisa. Oke. Tadi langsung saya Ctrl C di keyboard saja, lalu tarik ke bawah, klik kanan, Ctrl, paste. Seperti itu. Nah, ini sudah seperti ini. Variabelnya sudah kita buat. Selanjutnya, setelah kita membuat variabel dari tabulasi data tadi, kita pindah ke data view-nya. Kenapa kita pindah ke data view? Itu untuk mengisikan nilai dari masing-masing variabel. Nah, nilai ini bisa langsung kita kopikan saja dari Excel. Nah, caranya. Nah, ininya harus sesuai ya, harus sesuai dengan yang kita bikin di SPSS tadi. Kita klik mulai dari R1, responden 1 sampai ke bawah, seperti ini. Di sini responden kita itu ada sebanyak 71 orang. Klik kanan, copy. Nah, kita pastikan langsung ke sini. Klik kanan lagi, loading ya. Paste. Nah, otomatis akan muncul seperti ini. Nah, kalau kayak gini kan kita pusing kan lihatnya. Pusing karena tulisan semua. Nah, untuk menjadikan tulisan ini menjadi angka, itu kita klik lagi, kita nonaktifkan yang si value labels tadi. Kita nonaktifkan. Maka otomatis dia akan muncul angka-angka saja atau nilainya saja, bukan tulisan. Kalau 5 tadi kan sebenarnya itu sangat setuju. Nah, itu dia diberi nilai 5 dan seterusnya sampai ke Y, total Y. Nah, itu untuk menginputkan data dari data view. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ragu mungkin dari langkah-langkah tadi? Oke, kalau misalnya tidak, kita langsung ke uji instrumen. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah uji instrumen. Caranya seperti apa? Kita langsung ke menu Analyze di sini. Menu Analyze. Ini bisa teman-teman catat langkah-langkahnya, atau kalau misalnya ini nanti direkam, boleh rekamannya minta sama panitia mungkin ya. Analyze untuk uji norma, uji validitas ya, uji instrumen yang bagian uji validitas. Kita ke analyze, lalu kita ambil yang correlate. Correlate. Lalu ambil yang bivariate. Ini, bivariate tulisannya ya. Oke, kita pilih. Nah, akan muncul jendela seperti ini. Nah, untuk memindahkan ke tabel ini, untuk menghitung validitas, itu kita harus per variabel. Misalnya X1 saja dulu.
seperti itu. X2 nanti kalau setelah X1 baru kita hitung ya X2. Kita ulangi lagi langkah seperti tadi. Nah, oke, sekarang kita contohkan terlebih dahulu ya X1. Nah, kalau misalnya teman-teman dipindahkan satu-satu seperti ini, nggak apa-apa, cuman pasti capek ya, capek. Pasti bosan juga. Nah, cara untuk bareng-bareng atau secara keseluruhan itu bisa teman-teman klik pertama di X1 lalu tekan shift pada keyboard masing-masing. Tekan shift sampai ke total. Masih ditekan shift-nya, lalu kita klik yang total. Total X1 ya. Lalu kita pindahkan secara bersama-sama. Nah, ini variabel X1 semuanya mulai dari X11 sampai total X itu sudah berada di kolom variabel. Nah, pastikan correlation koefisiennya itu kita checklist yang persen, kita menggunakan uji yang persen ini. Lalu test of significance-nya itu kita ambil yang two-tailed. Dan juga ini flex signification correlation-nya jangan lupa di-checklist juga. Nah, lalu kita tekan atau kita klik OK. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, gimana cara membacanya? Tadi di slide kita untuk mencari validitas ya. Uji validitas itu adalah yang pertama menggunakan tabel R. Menggunakan tabel R. Teman-teman juga nanti akan saya kirimkan materinya include dengan tabel-tabel apa saja yang kita gunakan pada SPSS. Nanti akan saya kirim, tapi kalau misalnya teman-teman mau download sekarang juga nggak apa-apa, di Google bisa di-download langsung. Nah, sekarang kita lihat dulu menggunakan tabel R. R hitung, mana yang kita sebut R hitung? Kita lihat balik lagi ke output tadi. R hitung itu adalah yang ini, 6,52, yang paling atas, percent correlation. Nah, inilah yang kita sebut dengan R hitung, 6,52. Nah, di sini syaratnya, dia valid itu ketika R hitung besar dari R tabel. Nah, sekarang coba lihat dulu R tabel itu seperti apa. Di sini ada 4 tabel. Sebentar. R tabel. Nah, ini adalah R tabel. Bagaimana cara melihat R tabel? Di sini kita tadi kita menggunakan signifikansinya itu adalah 5%. Otomatis 5% itu adalah 0,05. Nah, kita menggunakan yang tingkat signifikansi untuk di dua arah. Maka otomatis mata kita ke arah sini aja. Jangan yang ke atas, ke arah yang signifikansi untuk uji dua arah. Khusus di kolom 0,05. Karena signifikansi kita adalah 5%. Nah, untuk mencari DF, nah DF ini adalah N dikurang 2. N ini adalah banyak sampel. Banyak sampel kita tadi adalah 71. 71 dikurang 2 itu adalah 69. Nah, otomatis kita mencari yang posisinya di 69. Jadi, di kolom ini, di kolom 0,5, kita cari yang nomor urutnya 69. Nah, ini 0,2335. Ini adalah R tabel. Oke, bagusnya kita tulis aja ya. Untuk R hitung, tadi bisa lihat di sini. Nah, teman-teman hanya melihat yang di sini aja ya, total X1 aja. 0,652. Nah, ini mungkin teman-teman juga bingung, ini kenapa titik 652? Ini sebenarnya kalau di SPSS itu, kalau dia 0, itu nolnya tidak dituliskan. Otomatis di sini angka sebenarnya adalah 0,652. Nah, di sini R hitung adalah 0,6
652. Nah, R tabel kita tadi berada di 0,2335. Nah, 0,2335. Nah, otomatis 0,6 itu pasti besar daripada 0,2335. Nah, dari sini kita sebenarnya udah bisa ngambil kesimpulan bahwa instrumen yang kita uji ini adalah valid seperti itu. Nah, itu baru hanya untuk si yang ini X1. Nah, untuk mencari yang lain kita cari aja. Misalnya 0,2223 kan ini 5,75 berarti besar kan, lebih besar ini berarti valid. Ini selanjutnya X13681 berarti valid. Ini kalau kita lihat ke bawah secara keseluruhan itu tidak ada yang kecil dari 0,2, berarti instrumen kita itu semuanya adalah valid. Oke, sampai di sini paham semuanya? Paham, Bu. Oke, itu untuk R tabel. Nah, cara yang kedua, kalau misalnya teman-teman pusing ya, pusing untuk mencari R tabelnya itu seperti apa, harus lihat R tabel dulu, itu bisa menggunakan tingkat signifikansi. Tapi kalau misalnya deskripsi itu biasanya harus pakai R tabel mungkin ya. Kalau nggak ada yang deskripsi itu yang mudah seperti itu. Saya udah mengalami. Oke. Kita lihat tingkat signifikansinya yang kurang dari 0,05. Nah, signifikansi itu bisa kita lihat pada kolom yang pada baris yang kedua. Di sini ada tulisan sig.2tilde. Nah, ini adalah tingkat signifikansinya. Ini adalah 0,0000, enggak tahu kita 0 berapa. Yang penting ini adalah kurang dari 0,05. Kita lihat lagi ke bawah. Semuanya ini adalah 0,000. Nah, secara otomatis dengan uji signifikansi juga instrumen kita itu adalah valid. Oke, sampai di sini paham? Paham semuanya? Untuk insya Allah. Oke. Nah, paham, kita lanjut. Ya, ini bisa kita kopikan terlebih dahulu. Kalau misalnya teman-teman ingin copy, kita pindahkan ke Word seperti ini. Ini bisa mungkin disesuaikan ukuran kertasnya nanti. Oke. Kita minimize saja. Kita balik lagi ke si data tadi. Oke, sekarang kita melakukan uji validitas X2. Di sini analyze, kita balik lagi ke analyze, lalu correlate, bivariate. Nah, ini variabel X1 kita pindahkan lagi ke kolom sebelah kiri. Caranya klik di atas, tekan shift pada keyboard, lalu klik sampai ke bawah, pindahkan dia lagi. Dan kita masukkan yang si X2. Ini. Nah, ini sampai total semuanya dimasukin ya. Oke, kita pindahkan, kita pastikan ini correlation coefficient-nya persen, lalu ini di checklist dua arah, lalu correlation-nya itu di checklist juga, lalu oke. Nah, ini adalah korelasi, tabel korelasi dari X. Nah, tadi kita sudah dapat R hitung kan, R hitungnya adalah, kalau untuk R hitung itu sama saja mau kita ingin menguji validitas X1, X2 atau Y, R-nya tetap. Jadi R hitung kita tadi ada 0,2 ya, 0,2. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Di sini 0,4 berarti valid, 0,5 berarti valid. Kita lihat ke bawah itu semuanya valid. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin lihat di signifikansinya juga semuanya valid. Nah, itu untuk variabel X2. Oke. Kita lanjut aja ke variabel Y atau ke variabel dependennya. Caranya juga sama, analyze, lalu correlate, bivariate. Ini dipindahkan terlebih dahulu ke sebelah kanan.
sebelah kiri dan Y-nya kita pindahkan semuanya ke sebelah kanan seperti ini. Ini pastikan di checklist lalu oke. Nah, ini adalah tabel validitas dari si variabel Y. Kita lihat lagi. Di sini ada 0,7 berarti valid. 0,6 berarti valid karena R tabel kita ingat 0,2. Kita lihat sampai ke bawah ternyata valid semuanya. Nah, itu untuk uji valid validitas. Mudah kan untuk uji validitas? Tinggal klik-klik aja udah langsung muncul. Kalau misalnya uji validitas manual itu mungkin udah pusing kita semuanya ya. Oke. Kita lanjut ke uji reliabilitas. Oke, ini outputnya kita close aja, nggak apa-apa. Kalau ingin simpan, silahkan disimpan. Saya karena contoh ya, kita close aja. Supaya nanti nggak bentrok-bentrok datanya. Karena kalau datanya nggak di-close, itu data sebelumnya itu tetap muncul untuk di jendela outputnya. Oke, kita lanjutkan ke uji reliabilitas. Nah, di mana uji reliabilitas ini caranya adalah analyze, lalu kita ambil scale di sini. Di sini ada reliability analysis. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Oke, sebentar ya. Ini kenapa variabel kita berubah menjadi nominal. Nah, ini kita ubah lagi menjadi scale semuanya. Kita ubah menjadi scale. Oke. Oh, ini belum kita simpan. Kita simpan terlebih dahulu dengan nama coba webinar aja deh. Coba webinar save. Oke. Ini kita close. No. Oke, kita lanjutkan ke uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas itu caranya ada di menu analyze juga. Analyze. Lalu scale. Lalu reliability analysis. Nah, muncul jendela seperti ini. Ini juga kita uji per variabel. Bedanya dengan yang tadi, semuanya diikutkan kecuali total. Si total nggak boleh ikut ke jendela di sampingnya. Kita blok sampai ke X9 saja. Kita pindahkan. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat di sini ada icon statistik. Kita klik. Jangan lupa itu di checklist scale if item deleted. Ini kita checklist. Scale if item deleted. Lalu continue. Setelah itu kita pilih modelnya. Nah, pada contoh kali ini kita memakai modelnya yang alpha. Kita memakai model alpha. Lalu oke. Nah, ini adalah hasil dari reliabilitas dari variabel X1. Nah, apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah kolom ini, reliability statistic. Di sini ada angka Kronberg alpha. Di sini ada angka Kronberg alpha. Oke, saya ulangi. Untuk uji reliabilitas itu kita menggunakan model Kronberg alpha. Di tabel ini yang kita lihat angkanya adalah atau tabelnya adalah tabel reliability statistic yang ada tulisan Kronberg alpha-nya. Ini adalah nomor Kronberg alpha. Nah, end of item ini adalah jumlah instrumennya. Tadi ada 9 banyak kan? Jadi jumlah n-nya adalah 9. Nah, di sini bisa kita lihat Kronberg alpha-nya itu bernilai 0,7.
0,778 atau 0,77 seperti itu. Nah, kita lihat lagi aturan di Cornbrake Alpha tadi. Sebentar, diuji reliabilitas itu dikatakan reliable, instrumen itu dikatakan reliable jika nilai Cornbrake Alpha-nya besar dari 0,6. Sedangkan tadi Cornbrake Alpha kita ada 0,778. Otomatis nilai Cornbrake Alpha kita besar dari 0,6. Maka instrumen X1 itu reliable. Seperti itu. Untuk X1, variabel X1 itu bisa kita katakan reliable karena Cornbrake Alpha-nya, nilai Cornbrake Alpha itu besar daripada dari 0,6. Oke, kita lanjut. Ini kita close saja. Kalau misalnya teman-teman ingin praktek nanti, itu ini yang dikopikan ya ke Word. Yang dikopikan itu adalah reliability statistik ini. Kita close terlebih dahulu. Nggak usah kita simpan. Kita lanjut untuk cek yang si X2. Analyze. Lalu tadi kita ke scale reliability analysis. Yang ini kita pindahkan lagi ke sebelah kiri. Kita masukkan yang X2. Oke, totalnya nggak usah. Totalnya tidak perlu kita masukkan. Kita cek lagi, pastikan scale if item detected-nya di checklist. Oke, modelnya alpha. Oke, sip. Nah, ini adalah nilai Cornbrake Alpha untuk si variabel X2, 0,759. Otomatis ini juga reliable karena nilainya lebih dari 0,6. Oke. Kita lanjut. Kita close saja untuk si variabel Y. Caranya sama, analyze lalu scale reliability analysis. Yang ini kita pindahkan dulu semuanya. Lalu kita ambil yang si Y yang kecuali totalnya. Oke, statistik kita pastikan scale-nya terchecklist, modelnya alpha, oke. Nah, ini nilai Cornbrake Alpha untuk Y atau variabel Y itu adalah 0,85. Otomatis variabel Y itu juga reliable. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Untuk uji, kita baru uji instrumen ya. Untuk uji instrumen. Nah, kalau misalnya tidak, kita langsung ke... Oke, kita close outputnya. Kita langsung ke uji. Uji apa lagi? Uji instrumen. Siapa yang mencatat? Tadi mungkin ada yang mencatat. Setelah uji instrumen, kita ke uji apa lagi? Kita ke uji asumsi klasik. Di mana ada empat uji. Ada uji normalitas, ada uji multikolinearitas, ada uji heterokedastisitas, dan juga ada uji autokorelasi. Oke, kita mulai di uji normalitas. Sebenarnya untuk uji apa namanya asumsi klasik ini bisa kita uji secara bersama-samaan. Jadi mungkin teman-teman harus silakan diperhatikan untuk uji asumsi klasik itu bisa kita eksekusi secara bersamaan ke empat-empatnya langsung. Oke, caranya yaitu di menu analyze lagi, analyze, kita pergi ke regression, regression. Lalu kita pilih yang linear. Di sini ada pilihannya linear. Nah, otomatis nanti akan muncul jendela seperti ini. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah mengisi variabel dependennya. Nah, siapa yang tahu variabel dependen kita tadi apa? Atau variabel
teman-teman semua. Halo, udah pada ngantuk kah? Ini statistik ini memang ya membosankan ya, tapi harus kita jalani karena kita tidak bisa terlepas dari matematika. Mulai dari hitungan sampai aplikasinya. Seperti itu. Oke, kita lanjut aja. Variabel dependen atau variabel terikat itu adalah Y. Y adalah variabel dependen atau variabel terikat. Jadi kita klik Y di sini, kita pindahkan ke kolom dependen. Nah, untuk kolom independen itu kita memiliki dua variabel, yaitu variabel X1 dan variabel X2. Nah, di sini yang dipindahkan cukup hanya yang totalnya saja, yang ini. Jadi X1 kita pindahkan ke kolom independen, total X2 juga kita pindahkan ke kolom independen, seperti ini. Sampai sini belum. Kita lanjut ke statistik. Di sini ada menu statistik. Kita klik menu statistik. Nah, di sini harus ada yang kita cek dulu. Yang pertama, kalau kita ingin mencari statistik deskriptifnya, kita checklist yang deskriptif. Nah, itu yang pertama. Untuk ini gunanya deskriptif ini untuk mencari statistik deskriptifnya. Seperti mean, median, dan selain sebagainya. Nah, selanjutnya yang kita checklist adalah collinearity diagnosis. Ini fungsinya adalah untuk mencari multikolinearitas. Ingat, teman-teman semua, collinearity diagnosis ini kita gunakan untuk mencari multikolinearitas. Oke, kita lanjut. Di sini ada residual. Kita checklist yang Durbin-Watson. Durbin-Watson ini kita checklist gunanya untuk mencari apakah instrumen kita itu terdapat autokorelasi atau tidak. Ini untuk mencari autokorelasi. Oke, kedua kan dari asumsi klasik, collinearity diagnosis untuk mencari multikolinearitas, dan Durbin-Watson untuk mencari autokorelasi. Kita continue. Continue, lalu kita ke plot. Kita pindah ke plot sini. Ada jendela plot di sini. Langkah pertama yang kita eksekusi itu di sini ada tulisan bintang Z-pred, Z-pred. Nah, Z-pred ini kita pindahkan ke samping yang di X. Z-pred yang di sebelah kiri kita pindahkan ke X di sebelah kanan. Selanjutnya ada S-resid. S-resid juga kita pindahkan ke Y. Ini. Nah, ini fungsinya apa? Ini untuk mencari uji heterokedastisitas. Ini fungsinya adalah untuk mencari uji heterokedastisitas. Oke, tinggal satu lagi uji normalitas. Nah, uji normalitas ini bisa kita checklist yang histogram dan normal probability plot. Yang di sini adalah untuk mencari uji normalitas. Lalu continue. Oke. Kita cek dulu di bagian option. Nah, sini entry-nya sudah 0,05. Berarti sudah oke, continue. Lalu kan oke. Nah, ini mungkin sedikit. Alhamdulillah cepat ya. Nah, ini adalah hasil dari asumsi klasik kita. Di sana ada uji normalitas, ada uji heteroskedastisitas, ada uji normal jika data garis benar. Nah, tadi bisa lihat ada grafik di bawah. Nah, ini adalah grafik pivot. Itu titik-titik atau plotting-plottingnya ini itu mengikuti garis diagonal. Mengikuti garis diagonal. Otomatis bisa kita tarik kesimpulan bahwa data kita itu ternormalisasi atau terdistribusi dengan normal. Seperti itu.
Nah, kalau misalnya teman-teman nggak yakin apakah ini terdistribusi atau tidak, teman-teman juga bisa menggunakan uji lagi. Tadi ada dua langkah ya untuk menguji emas, yaitu dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini mungkin nanti misalnya masih ada waktu kita coba untuk uji Kolmogorov-Smirnov. Deskripsi biasanya banyak menggunakan ini, hanya beda dengan yang tadi, ada cara tersendiri. Nah, selesai untuk uji normalitas, berarti data kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini mungkin saya ingin menambahkan sedikit keterangan tentang penyampaian saya yang terakhir tentang uji Kolmogorov-Smirnov di uji normalitas dan juga uji Kretzer pada heteroskedastisitas. Nah, di situ saya terakhir menyampaikan bahwa jika nilai signifikansi yang kita dapatkan itu kecil dari 0,05, maka itu dikatakan normal dan tidak terjadi heterokedastisitas. Nah, mungkin sini saya akan meralat kembali bahwa jika nilai signifikansi yang kita dapatkan pada uji Kolmogorov dan uji Kretzer itu besar daripada 0,05, maka itulah yang kita sebut bahwa datanya ternormalisasi dengan semestinya dan juga terhindar dari atau tidak terjadinya gejala heterokedastisitas. Nah, mungkin di sini untuk Kolmogorov-Smirnov-nya sudah nilai signifikannya sudah lebih dari 0,5. Dan juga pada uji Kretzer juga sudah lebih dari 0,05, seperti itu. Nah, untuk di PowerPoint-nya itu sudah saya perbaiki. Untuk pada pembahasan heterokedastisitas dan juga pada pembahasan uji normalitas. Sebentar, uji normalitas sudah saya sesuaikan dengan yang semestinya. Maaf atas kesalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.